Dalam video kali ini, gue bakal bacain sebuah chat story seram tentang seorang anak yang bermain Talking Angela, terus tiba-tiba Angela beneran muncul dan membunuh anak itu, guys. Jadi guys, gue balik lagi nih dengan bacain chat story seram. Jadi ceritanya di sini ada seorang anak namanya itu Arif yang dia ini bermain Talking Angela di jam 3 pagi. Pas dia lagi bermain, tiba-tiba muncul Angela dan Tom di rumahnya. Dan abis itu si Arif ini tuh diculik, guys. Kemudian dibunuh sama Talking Angela dan juga Tom. Dari cerita ini kalian pasti udah penasaran banget kan dengan chat story seramnya seperti apa? Makanya langsung aja, guys, kita bacain sama-sama. Oke, guys, sekarang kita udah masuk di rekaman chatnya dan langsung aja kita bacain sama-sama ya. Ini ada yang namanya Arif nih, guys. Indah, gimana? Kamu ikut nggak? Kita bikin tantangan main Talking Angela jam 3 pagi. Oke, jadi si Arif ini ngajak si Indah, guys, buat bermain Talking Angela di jam 3 pagi. Oh, ini ya yang kalian omongin tadi di kelas. Iya, kita mau buktiin beneran nggak Angela bisa muncul atau nggak. Gimana, ikut nggak kamu? Nggak ah. Oh, berarti si Indah ini nggak mau ikut, guys. Aku ngantuk, ini udah jam 3 pagi loh. Oke, iya bener. Ini udah jam 3 pagi dan Arif ini ngajak Indah, sementara Indah ini ngantuk, guys. Ya udah, aku coba main dulu ya. Pas banget udah jam 3 pagi. Oke, si Arif bermain, guys. Serius, kamu enggak takut? Kalau Angela beneran muncul gimana? Ini si Indah ini takut, guys. Enggak lah, Rif. Aku dapat kabar dari Nina, adiknya Tony. Katanya HP-nya meledak gara-gara main Talking Angela jam 3 pagi. Kamu hati-hati, Rif. Oke, jadi si Indah ini khawatir, guys, karena ada yang bermain Talking Angela HP-nya meledak. Ah, itu mah HP-nya aja yang udah mau rusak. Ntar, aku main dulu. Aku mau buktiin itu bener apa enggak. Oke, jadi si Arif ini tetap pengen banget bermain, guys. Ya udah, aku tuh tidur dulu ya. Indah. Oke, si Arif ini manggil si Indah lagi nih, guys. Iya, kenapa, Rif? Kok Angelanya jadi aneh ya? Aneh gimana? Coba kamu lihat. Aku jadi takut. Oke, jadi katanya Angela itu jadi aneh, guys. Ini game yang dia bermain, guys. Oh my god, itu kepala Angela ditusuk pakai pisau, guys. Gila, ini serem banget sih, guys. Kalau kalian pernah bermain Talking Angela 2, kalian komen ya, guys. Ini beneran nggak jadi kayak gini? Komen ya. Ya ampun, itu beneran, kamu nggak bohong? Iya, aku nggak bohong. Dah, aku takut banget nih. Oke, jadi si Arif tiba-tiba takut, guys. Tapi tadi dia pengen banget kan bermain. Ya udah, kamu hapus aja gamenya. Gamenya nggak bisa kehapus. Indah, aku harus gimana nih? Oh my god, jadi pas Arif menghapus game itu nggak bisa, guys. Gila, ini kutukan game Talking Angela sih, guys. Aduh, kamu juga sih pakai berani main Talking Angela. Kamu tidur aja, biarin HP itu. Ini si Indah udah mulai panik, guys. Astaga, aku dengar suara dari jendela. Astaga Indah, tolong, ada Angela. Oh my god, jadi si Arif ngelihat ada Angela, guys. Kita lihat ya. Bener, guys, itu Angela ada di luar, guys, melihat dari jendela. Wah gila, ini serem sih ini, guys. Ini serem sih, guys. Waduh gila, itu beneran Angela sih, guys. Itu Angela beneran? Iya beneran Indah. Dia tiba-tiba hilang. Oke, jadi katanya si Arif itu Angela tiba-tiba hilang, guys. Wah parah ini, parah sih, ini parah sih. Arif, kamu kunci semua pintu dan jendela, cepetan. Udah dikunci. Astaga, pintunya kebuka sendiri. Oh my god. Apa? Tutup aja, cepetan.
Aduh, mudah-mudahan aja gak kenapa-napa nih guys. Astaga, Indah tolong, itu Angela. Oh my god, dia melihat ada Angela guys. Oh my god, ini Angela guys. Guys, lihat ada di dekat pintu. Oh my god, gila. Itu Angela guys. Arif, lari cepetan. Dia tiba-tiba hilang lagi. Oke, Angela hilang lagi kata si Arif guys. Kacau, kacau, ini aneh banget. Arif, kamu masuk aja ke kamar dan jangan keluar. Oke, jadi si Indah ini nyuruh si Arif masuk ke kamar guys buat sembunyi. Iya, ini aku udah masuk ke kamar. Dah, ada suara dari luar. Aku coba cek CCTV dulu. Oke, jadi si Arif ini ngecek CCTV guys. Iya, cepet. Ya ampun, di rumah aku ada Tom juga. Oh my god, katanya si Arif ada Tom guys. Dan ini beneran guys, ini Tom loh, kalian lihat. Lihat, itu Tom, berarti Tom sama Angela ada di rumahnya si Arif guys, mau membunuh si Arif. Waduh, ini serem sih guys, ini serem sih guys, ini serem sih guys. Wah parah ini serem sih guys, ini serem. Gawat, gawat, Rif, kamu harus sembunyi, jangan sampai mereka nemuin kamu. Oke, jadi si Indah ini udah kacau banget guys, jangan sampai si Arif ini dibunuh sama Tom sama Angela. Indah, Indah, gawat. Tom, Tom ada di depan kamar aku. Aku takut banget nih. Waduh guys, Tom ada di depan kamarnya si Arif guys. Astaga, dia buka pintu. Oh my god. Diam, tetap sembunyi, jangan berisik. Waduh. Indah, Indah, aku ketahuan Tom. Oh my god, jadi Tom melihat si Arif guys. Oh my god, ini lari cepetan Rif. Cepetan lari karena jangan sampai Tom itu membunuh kamu. Gila. Arif, lari cepetan. Waduh, mudah-mudahan aja guys, kalian doain semoga Arif ini selamat ya guys. Aku berhasil lari ini. Lari. Lari ke luar rumah, ikut pintu dapur cepetan. Oke, jadi si Arif ini disuruh sama Indah ikut pintu dapur guys buat keluar dari rumah. Iya, Indah. Indah, tolong, di sini ada Angela. Oh my god, ada Angela yang menghadang si Arif, guys. Wah, benar itu Angela, guys. Itu Angela. Wah, benar. Wah, parah-parah itu Angela, guys. Arif lari. Waduh, waduh, waduh. Angela ngejar aku. Matanya berdarah. Waduh, matanya berdarah, guys. Lari, terus cari tempat sembunyi, Rif. Aku udah sembunyi ini di kamar. Indah, itu Angela serem banget. Udah, pokoknya kamu sembunyi dulu. Jangan keluar. Aku kapok coba bermain game Talking Angela. Ternyata beneran mereka bakal muncul. Aku kan udah peringatkan kamu. Kamu aja yang tetap main game itu. Iya kan, benar kan, si Indah udah memperingatkan si Arif kan di awal chat tadi kan guys. Tapi si Arif memang pengen banget guys main game Talking Angela. Ya itu game Angela bahaya banget, Rif. Indah, aku dengar suara lagi. Aku coba cek CCTV bentar. Iya, cepetan. Kacau, itu si Angela masih ada di sini. Oh my god, berarti Angela masih ada di rumahnya si Arif guys. Dan dia lagi masukin sesuatu ke dalam kulkas nih. Ya benar. Benar. Benar guys. Waduh, mudah-mudahan aja si Arif gak ketahuan Angela sih guys. Itu Angela bakal membunuh si Arif. Ini si Angela masuk ke dalam kamar sih guys. Tadi kalian lihat kan tadi. Kamu tetap sembunyi, jangan keluar dari kamar. Astaga, dia masuk ke kamar aku.
Diam, Arif. Jangan bersuara. Dia keluar. Dia keluar. Untung aja aku gak ketahuan tadi. Sekarang mereka kemana? Oke, jadi kata si Arif itu Angela keluar, guys. Aku gak tahu, tapi aku udah gak dengar suara mereka ini. Ntar, aku cek dulu. Oke, jadi si Arif bilang dia udah gak dengar suara Tom sama Angela, guys. Iya, hati-hati. Angela udah gak ada. Tapi aku masih lihat ada Tom. Oke, dia kayak pingsan gitu. Oke, jadi si Arif bilang Angela udah gak ada, guys. Dan dia masih ngelihat ada Tom tapi pingsan. Bagus, ini kesempatan kamu lari, Rif. Kamu keluar aja, cepetan. Oke, jadi si Indah ini nyuruh si Arif keluar, guys. Karena sudah tidak ada lagi Angela, kan? Iya, Indah. Indah, Indah, tolong. Aku ditangkap. Indah, tolong. Oh my God, jadi si Arif keluar tapi katanya dia ditangkap, guys. Dan ini ada kepala Tom. Tom lagi pingsan gitu, guys. Wah, gila. Ini kepala Tom. Jangan-jangan ini cuma pancingan, guys. Nah, bener, guys. Ini si Arif ditangkap sama Angela. Wah, gila, gila, gila sih. Gila sih ini. Arif! Arif, lari cepetan! Indah, Indah, tolong aku ditangkap mereka. Ya ampun, kamu di mana sekarang? Aku nggak tahu aku di mana. Mereka bawa aku ke tempat yang aneh gitu. Oh my God, jadi si Arif ini diculik sama Tom dan Angela, guys. Astaga, Arif, kamu harus cari cara buat lari. Aku udah di jalan ini. Kamu di mana, Rif? Oke, jadi si Indah ini udah menuju ke tempatnya si Arif, guys, mau nolongin si Arif. Aku belum tahu aku di mana. Indah, Indah, gawat. Tom ternyata udah meninggal. Oh my God, Tom udah meninggal. Kata si Arif, Tom udah meninggal, guys. Wah, bener, guys. Tom udah ada di dalam peti, guys. Ini aneh sih, tadi kan Tom masih hidup kan? Tapi ini si Arif bilang dia udah mati, guys. Hah? Itu beneran sih, Tom? Arif, kamu harus lari cepet. Astaga, Indah. Tom hidup lagi. Oh my God, tadi mati, sekarang hidup, guys. Indah, tolong, dia nangkap aku. Indah, Indah, tolong. Oh my God, si Arif ditangkap sama Tom, guys. Berarti Tom yang di dalam peti tadi, guys, itu hidup, guys, dan menangkap si Arif. Waduh, si Arif dimasukin ke dalam peti, guys, dan ditutup. Ditutup, jangan-jangan si Arif bakal dikubur hidup-hidup, guys. Arif! Arif, lari! Arif, jawab aku! Arif! Gak dijawab sama si Arif, guys. Aku Angela dan aku sudah menangkap teman kamu. Sekarang aku akan kesana dan menangkap kamu. Oh my God. Angela membalas pesannya si Indah, guys. Kamu Angela? Angela, lepasin teman aku. Angela! Arif dan Indah pun tiba-tiba menghilang dan ditemukan tak bernyawa di dalam gua. Orang-orang yakin ini semua karena game Talking Angela jam 3 pagi. Oh my God, berarti si Indah meninggal dong, guys. Itu kan tadi si Angela bilang kalau dia akan pergi ke tempatnya si Indah dan membunuh si Indah juga, guys. Dan ternyata Angela membunuh si Arif dan Indah juga, guys. Gila, serem banget. Oke, guys, itu tadi chatty story seramnya. Dan gimana menurut kalian dengan chatty story seram kali ini? Apakah bikin kalian merinding? Kalian boleh komen pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan oh ya, kalian bisa request di kolom komentar next kita buat chatty story seram apa lagi, guys. Kalian komen aja di kolom komentar ya. Terakhir, gue Arvan Dimoko, gue pamit. Bye-bye.